Baru-baru ini, pengaruh media sosial serta pelakon Farah Mendoza berkongsi video dirinya serta beberapa rekan wanita lain sedang berseronok di sebuah klub malam. Dapat dilihat dalam video berkenaan yang dipost di media sosial Instagram, Farah sedang sakan bergelek bersama rekan-rekannya. Bagaimanapun, video tersebut meraih perhatian susulan nama usahawan Wati Hanifia turut terkait dan menjadi bolaan warganet. Di ruangan komen, rata-rata netizen berkata Wati dulu adalah rekan baik buat pelakon tersebut dan netizen mengimbau kembali kehidupan sosial usahawan tersebut. Dalam pada itu, ramai yang meluahkan rasa syukur karena tunang Swip Sepatuh itu kini sudah berubah ke arah yang lebih baik. Bukan saja meluahkan rasa syukur, malah netizen turut berharap agar Farah dan rekan-rekannya yang lain mengikuti langkah jejak Wati yang berubah ke jalan yang benar. Sekadar info, Farah mengakui dirinya pernah membuat rawatan dan pembedahan di bahagian muka.